Adik-adik, kita kembali lagi pada bab reaksi redoks dan elektrokimia ya. Jadi kali ini kita akan membahas soal yang diketahui berbagai macam ion yang memiliki nilai E0 dari Mn12 sampai Cu12. Nah, yang ditanyakan adalah reaksi sel yang berlangsung secara spontan adalah di sini ada pilihan A sampai pilihan E. Nah, langsung saja ya kita bahas. Jadi reaksi sel dikatakan spontan jika nilai E0-nya adalah positif. Jadi kita harus menghitung masing-masing E0 sel dari pilihan ganda A sampai E. Nah, ini merupakan data nilai E0 sel dari masing-masing pilihan ganda ya. Jadi kita lihat dulu pilihan ganda yang A, ternyata nilai E0 selnya adalah positif 0,46, sehingga reaksi yang terjadi secara spontan. Kemudian untuk yang B ini hasilnya adalah -1,1 volt, maka reaksinya tidak spontan. Yang C juga begitu, hasilnya adalah negatif sehingga E0-nya -0,90 dan reaksinya merupakan reaksi tidak spontan. Untuk yang D dan E ini nilainya juga sama, sama-sama negatif. Untuk yang D itu -0,46, maka reaksinya juga tidak spontan. Dan yang E juga tidak spontan. Kenapa? Karena nilai E0-nya sebesar -1,54. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Kenapa yang A? Karena hasil nilai E0-nya itu adalah +0,46. Semoga membantu ya. Sampai ketemu lagi pada soal selanjutnya.